Hasil lengkap Liga Inggris pekan ke-13, klasemen, top skor dan top assist. Manchester City hanya mampu menang tipis di kandang Leicester City, yaitu skor 1-0. Newcastle United meraih kemenangan besar saat menjamu Aston Villa dengan skor 4-0. Bournemouth melawan Tottenham Hotspur berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Hotspur. Chelsea secara mengejutkan dibantai oleh Brighton Albion dengan skor besar 4-1. Sementara itu, Crystal Palace meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya Southampton. Brentford melawan Wolverhampton berakhir dengan hasil imbang, sama kuat 1-1. Fulham juga berbagi angka 0-0 dengan Everton di kandangnya pekan ini. Liverpool secara dramatis dikalahkan di kandangnya 1-2 oleh Leeds United. Arsenal menang besar di kandangnya 5-0 atas tamunya Nottingham Forest. Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya West Ham United. Klasemen sementara Liga Inggris hingga pertandingan ke-13. Peringkat pertama ditempati oleh Arsenal dengan 31 poin, peringkat kedua Manchester City dengan 29 poin, dan Tottenham Hotspur di peringkat ketiga dengan 26 poin. Sementara itu di zona degradasi ditempati oleh Leicester City di peringkat 18 dengan 11 poin, Wolverhampton di peringkat 19 dengan 10 poin, dan Nottingham Forest di peringkat 20 dengan 9 poin. Di daftar pencetak gol terbanyak sementara Liga Inggris masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan 17 gol. Sementara itu di daftar pencetak assist juga masih dipimpin oleh Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan menciptakan 9 assist. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan Anda mengklik subscribe, Anda telah berbuat baik hari ini.